Pasangan asal Singapura Koh Ming Hao dan Davin Chong pacaran sejak usia 15 tahun, jika di total mereka sudah 18 tahun pacaran. Pada Juni 2013, Ming Hao divonis dokter bahwa dia menderita kanker perut stadium akhir. Dokter bilang, dia hampir tidak bisa bertahan setahun saja. Dari pria yang sehat, Ming Hao jadi kurus kering. Namun keajaiban terjadi, Ming Hao hidup selama 4 tahun, tidak seperti vonis dokter. Di tengah perjuangan Ming Hao, Daphne memutuskan untuk menikah dengannya. Pada 20 Agustus 2016, mereka menggelar pernikahan atas restu kerabat dan sahabat. 10 bulan kemudian, Ming Hao meninggal dunia. Ming Hao mengembuskan napas terakhir di tengah malam. Sehari setelah kematian suaminya, Daphne menulis di halaman pribadinya tentang kematian sang suami. Sejak saat itu, Daphne hidup menyendiri, jarang berbagi apapun di media sosial. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!